Ada Ferry lagi, ada wakil lagi. Shinra Tensei. Putra Burung Sakti Ubay lagi nomor pun 15 kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini Ubay terlepas serangan berada di tengah kedua tim kuat lagi memposisikan Ubay. Kali ini ada membuka tim Putra Albi juga menawar. Ada lagi Bang Jonathan. Ini 10. Kepala bensin sedih teriak. Anak tulahan buat memintak nyawa. Lagi-lagi. Mudahnya nomor punggung 10 kali ini mengisi kota permainan yang telah dimohon oleh tim Tanggung Mabung Sakti. Dan semua serangan yang telah dimohon oleh tim Tanggung Mabung Sakti membuat Nabil tukar jaga. Nabil banyak perhatikan tim teras nomor bersih kali ini membuat serangan nomor punggung 1, nomor punggung 2, nomor punggung 8 kali ini, nomor punggung 3 berada di tengah yang nomor 3 kali ini mencoba serangan. Ada pasur di sana. Mematikan atau ingin membaca pergerakan yang telah dibangun oleh tentara Purnas nomor 10 kali ini. Lagi-lagi Dr. Basur, pemain muda kali ini mencoba Jangan lupa like, share, dan subscribe.
mati lah. Nomor kali sekali ini, nomor ketiga. Nomor punggung sulung. Pintu mana yang nomor dua kali ini. Lagi-lagi sergapan dari Lagi-lagi. Kena. Kelaki jong. Lagi-lagi. Putra Overdosis mencoba. Dia minta kejerakan buat kokok. Lagi-lagi Putra Overdosis kali ini mencoba. Memukul serangan di situ. Di tengah-tengah kali ini mencoba. Kata-kata di sana. Nomor punggung satu kali ini. Sergapan dari saudara kapten. Yang terhadap Putra Overdosis. Yang terhadap Putra Overdosis. Yang sudah serangan dan serangan yang terhadap Putra Overdosis. Merupakan hasil. Tukar yang ada. Lagi-lagi putra pun sakti, membangun serangan lagi. Ada Kiki di titik paling yang berubah bersama dengan seorang Kiki kali ini. Ada pasangan Kiki di sudut di telah kanan. Ada seorang wakil, siram berpirang pemain muda kali ini. Seorang wakil nomor 2 dari putra pun sakti kali ini mencoba. Lagi-lagi dan lepas 3 pemain kali ini. Ada serangan wakil nomor punggung 2 kali ini berada di tuhan lagi nomor 4 kali ini mencoba membunuh serangan. Di pintu ada yang nomor 2, ada serangan Fini nomor punggung 8, ada Ubay nomor 15, ada Kiki nomor punggung 2 kali ini berapa kali di tuhan lagi nomor 4 kali ini mencoba. Melakukan skill dan individu ini terlepas di tidak mampu serada Ubay membaca pergerakan dari tim Putra Overdosis nomor punggung 1 kali ini bukan mudah yang menolong waktu Tuhan yang nomor 3 kali ini lagi nomor punggung 11 nomor punggung 10 kali ini gerak menuju dari Putra Overdosis ada nomor punggung 11 nomor saudara penonton dan olahraga nomor punggung 8 ini kurang begitu cermat dan kurang begitu waspada hingga dengan mudahnya dieksekusi oleh pemain dari Putra Overdosis. Kalau sudah serangan di pesangan yang telah dimengerti Putra Overdosis membuatkan hasil tukar jaga lagi. Ya sekarang kita jaga dan menjaga tukar jaga sekarang Putra Overdosis melakukan penjagaan. Dari Putra Sakti kali ini melakukan penyerangan ada Kiki di tengah dengan membuat bersama dengan Sonor Masur di sudut di tengah pertahanan ada wakil satu kali kita tekan 3 pemain sekaligus menerobos pintu hal yang pertama di sektor sebelah kanan kali ini ada Ferry, ada Albi, ada saudara Ubar, ada wakil di benteng pertahanan kali ini. Saudara wakil mencoba saudara wakil kali ini berkata-kata di benteng pertahanan kali ini mampukah saudara wakil menerobos benteng pertahanan dari tim Putra Overdosis yang cukup ketat penjagaannya. Wakil teriakan wakil Albi lagi nomor 7 ada Ferry. Mampukah saudara Ubay menembus skornya atau mampukah tim Putra Overdosis membaca pergerakan dari tim Putra? Namun saudara mampu dari seorang wakil hingga gagal sudah serangan pesanan yang telah dibangun oleh tim Putra Burung Sakti. Saudara Basur tidak mampu membaca bola permainan dari tim Putra
overdosis yang cukup deras kali ini di babak kedua. Serangan diserangannya terhadap mengenal Putra. Overdosis ini cukup menerapkan penjagaan dari Putra Burung Sati. Lagi-lagi overdosis nomor punggung 10 berlari dengan kecil di bagian pertahanan. Mampu kesadaran kita kali ini mematikan pergerakan atau membaca serangan diserangan yang dibangun oleh Putra Overdosis kali ini. Dengan mudahnya saudara Sofan overdosis gagal sudah serangan besar hanya tanda di bawah lagi itu overdosis. Lagi saudara Kiki kali ini lepas itu kali yang kedua. Boleh siaran boleh. Lagi-lagi saudara Sofan kali ini mencoba. Ada saudara Basur kali ini. Bersama dengan saudara Basur nomor punggung 46 kali ini mencoba di pintu halang yang nomor 3 kali ini berkotak-kotak di sana. Lagi-lagi saudara Aldi, ada Kiki mencoba, saudara Kiki, ada Sofan nomor punggung 10 kali ini selaku playmaker dari tim Putra Burung Sati kali ini. Lagi-lagi Aldi lagi nomor punggung 7, ada Basur nomor punggung 4, ada Kiki nomor punggung 2 masih berada di tempat nomor 4 kali ini, tidak mampu menolong situ halang nomor 4. Nomor punggung 1 dan Putra Burung ini cukup ketat penjagaannya. Ada Ferry, ada Wakil nomor punggung 22 kali ini bekerjasama dengan saudara Basur kali ini di pintu halang yang pertama. Lagi-lagi penerobosan dari tim Putra diadakan oleh Bapak Wasit kali ini. Saudara Ferry kali ini oleh Bintu Pertahanan mencoba saudara Ferry kali ini. Lagi-lagi nomor punggung 8 mencoba berkotak-kotak di sana. Saudara Basur kali ini Burung Sakti mampu menambah skornya menjadi 7-0. Nah sekarang kita Burung Sakti kali ini berlaga satu poin di jantung pertahanan. Saudara penonton terakhir mudahnya dari Overdosis kali ini 5 poin sekaligus sudah ada pertama mencoba serangan nomor punggung 10 kali ini, nomor punggung 3 lepas nomor punggung 7 kali ini berusaha jatuh pertahanan dan yang kita berusaha di kali ini disuruh hanya nomor punggung 8. Nomor punggung 12 kali ini masih berada di tuhan nomor 3 kali ini bersama dengan nomor 8 Desa Betetan Tepukan. Dengan mudahnya saudara Sofan mampu membaca pergerakan dari pemain yang Putra Overdosis kali ini jika gagal serangan dari serangan yang terjadi pada Putra Overdosis membuahkan hasil tukar jaga lagi. Ya sekarang untuk penjaga dari rumah tukar jaga sekarang di Putra Overdosis kali ini melakukan penjagaan dari Putra Burung Sakti kali ini melakukan penjagaan kali ini dan lepas saudara Kiki di bintang yang nomor 2 disusun temannya saudara Aldi, ada Wakil, ada Ferry, ada saudara Ubay di sana. Saudara Ubay, ada Wakil sudah berpindah berada di lintang pertahanan dari tim Putra Overdosis kali ini. Ada Kiki terlepas saudara Ferry nomor 8 kali ini. Lagi-lagi terlepas saudara Ferry kali ini menyusul saudara Wakil. Saudara Wakil berada di tuhan yang nomor 3. Lagi-lagi Kiki si yang pakai ikan kepala kali ini. Saudara Kiki nomor 2 kali ini mencoba membangun serangan di pintu halang yang nomor 4 kali ini. Lagi-lagi Kiki lagi berkotak-kotak di sana melakukan gerak tipu. Lagi-lagi terlepas saudara Kiki kali ini dengan mudah di saudara menggunakan pintu halang yang nomor 3. Nomor 7 tidak mampu Overdosis kali ini untuk serangan dari tim Putra Burung Sakti. Saudara Kiki kali ini dengan urusannya lagi-lagi ayo Kiki. Kiki lagi terus
skornya menjadi 8-0. Iya, boleh beri sama ada ya, sekarang bapak jatuh dan juga masih terbang setiap ini membangun serangan. Ada saudara Kiki, ada saudara Basir, sudah oleh 02 dan lepas saudara Sofa, saudara Ferry, saudara Ubay lagi Ubay. Ada Ferry, ada saudara Alfi kali ini nomor punggung 7 kali ini. Ronaldo, saudara Ronaldo dan saudara Sofan baca pergerakannya oleh tim penggerak operasi nomor punggung 7 dengan rasanya seperti bola permainan. Jadi kita telah burung sakti. Hingga membuatkan sini tukar jaga lagi. Lagi-lagi kita open room. Yang main sekaligus berada itu adalah kita berdua. Dicoba balik sana. Ada nomor punggung 3 kali ini. Ada nomor punggung 10 Rizzo dan Dita dan pertahanan mencoba membangun serangan berapa dan tipu melakukan skill yang ada di video. Dapat yang cukup begitu akurat dari kapten 11 dan terbuk satu serangan yang mampu mengeksekusi lagi mengantisipasi bola permainan dan menyerang open basis. Ya sekarang lebih panjang terlalu jika tukar jaga sekarang tim terbesar di kali ini membuat serangan lagi dan lepas serangan sopan di jantung pertahanan dari tim teroperasi kali ini. Ada Alfi di bintang halang nomor 2 bersama dengan saudara Kiki. Lagi-lagi terlepas saudara Alfi kali ini nomor punggung 7 kali ini. Ada Alfi lagi mencoba saudara Alfi kali ini. Lagi-lagi Kiki saudara menonton dan keluarga dengan luasannya dengan mudahnya kapten Sumatera dari tentara berdosis mampu mengeksekusi pola permainan dari tentara bersakti hingga membuahkan hasil tukar jaga lagi. Lagi-lagi saudara berdosis kali ini 5 pemain pertahanan di sektor pertahanan kali ini. Lagi-lagi saudara menonton dianulir oleh Bapak Wasit karena terlalu menyamping kali ini sangat sopan kaki kanannya masih betul perlu sekali ini membangun serangan lagi berlaku macam-macam di sana di sektor sebelah kanan ada nomor punggung 3 bersama dengan punggung 12 kali ini mencoba menemukan skill lagi-lagi sergapan yang berkesempatan dari kapten 11 dan menjadi jalan pintu halang yang nomor 2 ya yang cukup ketat penjagaannya dari tim terampok dosis kali ini. Ada sopan lagi ada bola sebenarnya ini mampu mengeksekusi pola permainan dari tim terampok dosis kali ini. Sudah serangan besar yang telah dimulai oleh tim putra Burung Sakti. Ya sekarang putra terus sekarang dengan 5 pemain sekaligus berada di tahun 3 nomor punggung 10 Deso Dornet teraja pertahanan kali ini lagi-lagi terlalu ketepan nomor punggung 10 tidak mampu terus begitu dengan nomor 2 hingga dengan mudahnya dieksekusi oleh pemain Burung Sakti membuatkan hasil tukar jaga ini. Sekarang berpijak dari nomor punggung Burung Sakti pertahanan kali ini terlepas saudara Sakti kali ini saudara disusul temannya Aras Sofan kali ini berada di halang nomor 3 kali ini. Ada wakil di sana. Lagi-lagi terlepas saudara wakil kali ini berada di halang nomor 4 kali ini mencoba. Saudara wakil kali ini bersama dengan saudara Sofan. Ada Alfi masih berada bertahan di sana bersama dengan saudara Gigi di halang nomor 2. Lagi-lagi Alfi dan lepas di halang nomor 2 masih ada Gigi. Lagi-lagi Alfi mencoba saudara Alfi kali ini nomor 2 kali 7 kali ini.
lagi, ada wakil lagi. Nomor tujuh, nomor punggung 10, sudah sopan kali ini mencoba di pintu pertahanan kali ini. Di pintu halang nomor 5 kali ini yang cukup terkenalnya, nomor punggung 1 kali ini. Namun saudara penonton dan mitra olahraga, dengan mudahnya nomor punggung 1 dari ketua Agus kali ini kembalikan ke pintu dari sarana sopan. Kalau sudah serangan demi serangan yang berada di kamar oleh Putra Guru Sakti. Enggak seneng kan nonton dari Yudi Marwah. Ya sekarang lebihnya kali bukan tugas jaga sekarang. Si Putra overdosis 5 pemain sekaligus sebenarnya itu orang yang mencoba nomor punggung 10 kali ini mencoba mengobrol serangan bersama dengan temannya nomor punggung 7 di sektor sebelah kiri. Di sektor sebelah kanan ada nomor punggung 12 terlepas satu pemain kali ini. Di pintu halang nomor 3 nomor punggung 8 dengan luasannya menerobos dan pintu halang nomor 3 di sektor sebelah kanan. Di susur temannya nomor 3 lagi mencoba mengobrol serangan nomor punggung 10 lagi. Nomor punggung 10 di sudut dekat grup tahanan kali ini. Dengan mudahnya dan sopan diskusi pola permainan dari nomor punggung 10 hingga kalau sudah serangan serangan yang telah dibangun oleh tim Putra overdosis. Lagi-lagi Putra Monsati saudara Kiki di pintu halang nomor 2 bekerja sama dengan saudara Sumber Putra di sana mencari celah pintu halang yang nomor 2 yang cukup ketat penjagaannya dari tim Putra Overdosis nomor punggung 10 kali ini. Lagi-lagi lepas saudara Andi, saudara Kiki di sudut netral jantung pertahanan mencoba saudara wakil terlepas saudara wakil saudara Ubay lagi nomor punggung 15 kali ini mencoba bangun serangan bekerjasama dengan saudara wakil kali ini ada Kiki ada Sofan nomor punggung 15 ada Kiki lagi nomor punggung 2 kali ini lagi-lagi baca gerakan oleh tim Putra Overdosis saudara Albi tidak mampu dengan saudara yang nomor 3 kali ini hingga berhasil tukar jaga. Ya sekarang tukar jaga Putra Overdosis kali ini yang mau main terus karena dari mana yang nomor 3 kali ini. Dan maaf ya pelana. Mencoba nomor punggung 11 10 kali ini. Berkata ke di sana. Lepas. Dua pemain sekaligus. Nomor punggung 7, nomor punggung 8 kali ini. Dari tim Putra Overdosis lagi mencoba nomor punggung 10 kali ini berkata-kata di sana. Melakukan gerak tipu kali ini. Nomor punggung 11 masih berada di teman-teman yang membuat kali ini. Namun saudara penonton dan mitra olahraga yang mudah disodok sopan mampu membaca orang permainan dari tim Putra Overdosis hingga kekalah sudah serangan demi serangan yang berada di mana-mana tim Putra Overdosis. Ya sekarang lebih penyak dari lebih dekat Tuhan jaga sekarang di Putra Berusaha kali ini untuk berserangan ada dua pemain kali ini saudara Kiki terlepas di Tuhan yang nomor 2 di sisi temannya ada saudara Sofan bekerja sama dengan saudara Ubay ada Basur di sana lagi-lagi terlepas saudara Wakil saudara Ferry saudara saudara Ubay kali ini dengan di Tuhan yang nomor Kiki lagi nomor 2 kali ini terlepas di Tuhan yang nomor 2 Ferry lagi saudara Ferry nomor 8 kali ini mencoba nomor serangan di pintuhan yang nomor 3 ada Wakil ada Ubay di pintuhan yang nomor 4 terlepas saudara Ferry kali ini berada di pintuhan yang pertama terlepas saudara Diki kali ini saudara dengan mudahnya nomor saudara mantan dari keluarga yang terasa saudara Ferry kali ini mampu menembus skornya menjadi 9-0 Indul Tuan Buhi kali ini. Ya sekarang bukan yang berada di pilihkan. Bukan yang berada di
usai skor masih unggul tuan rumah 9-0. Selamat jalan kepada tim tamu yang sudah berlaga di lapangan kami itu Program Sakti, kepada tim Putra Overdosis, baik supporter dari tim Putra Overdosis yang ikut serta menyaksikan permainan di lapangan kami itu Program Sakti. Selamat sampai tujuan, tidak mendapatkan satu bintang apapun di jalan.